Jadi Sidin betakon, mana inguan Sidin? Geduhan Sidin nek kucing. Jadi dia waktu itu malam itu ku jawab lagi berjalan ke belakang situ. Nah, ku jawab ke belakang situ. Mana anu kena dibawa sekalian lawan kucingnya. Lawan peliharaan Sidin. Nah, jadi Joko. Jadi Sidin tuh bepadah lawan aku andak kucing dicari Sidin pulang. Jadi dulu di sini ada makam itu makam artinya Ahmad bin Muhammad. Ini jadi makam seorang mungkin ini Syarifah. Di sini dulu ada 4 makam. Jadi 4 makam cuma yang satu yang bayi itu berpindah ke daerah. Waktu itu saya bertemu dengan mungkin dia menyebutkan dia jadi yang punya diri menyebutkan saya bertemu sekitar jam 1 malam karena beliaulah yang sering menaburkan kembang di sini. Artinya mungkin beliau itulah yang merawat di sini. Jadi saya bertanya dengan beliau. Jadi kata saya, anu sampean ini siapa? Jadi Jersidin bepandir onako walah walam bil sawab, mungkin benar atau kada. Nang jelas Sidin menyebutkan turunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari nang ke-13. Nama gaduh di sini. Nang tiap saat belum itu belum ada orang penjarah. Penjarah belum ada datang, jarang sekali mungkin datang di malam hari aja. Karena di sini ada orang sering ada membaca Yasin dan sebagainya lah. Dan juga di tempat ini ada juga dari orang-orang yang ingin menarik suatu benda di daerah sekitar sini. Karena di daerah sini mungkin kalau orang yang artinya bisa melihat ke alam sebelah, mungkin bertaburan harta di sini. Ya dulu indah. Jadi makam ini sekitar 400 tahun nang masa hidup beliau-beliau nang ada di sini mungkin 450 tahun nang silam sampai saat ini. Jadi kemungkinan makam ini terdulur daripada makam kehidupan beliau. Jadi ada yang bertanya dengan saya waktu itu tempat ini. Mang katanya makam ini makam gurukah dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, saya ndak berani menyebutkan ini guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi saya berani mengatakan masa hidup beliau terdahulu. Jadi makam ini sebetulnya harus dilestarikan. Artinya ini mengandung sesuatu sejarah. Tapi saat ini yang saya temukan, karena saya kadang-kadang aja datang ke sini sewaktu-waktu. Dan akhirnya makam ini sudah berubah. Sepertinya seperti mungkin rusak ditelan alam atau apa, atau mungkin ada daripada keserakahan-keserakahan daripada penguasa-penguasa tanah di sini. Jadi sehingga beliau ingin berpindah. Berpindahnya itu saya tidak berani menyebutkan kemana beliau pindah. Yang jelas saya tahu kemana beliau pindah. Nah, jadi itu aja untuk sejarah pada makam. Jadi makam ini dulu belum seperti ini. Saya di sini mungkin sekitar 30 tahun sudah duduk di sini. Sekitar 30 tahun. Sebetulnya harus dilestarikan, dipelihara dan dirawat. Bukan untuk dirusak. Karena makam ini makam orang-orang terdahulu. Makam-makam orang terdahulu ini sebetulnya ini peninggalan sejarah daripada tokoh-tokoh ulama yang mensiarkan Islam di negara kita ini, di tanah Banjar ini. Tapi sayangnya saat ini ya seperti yang kita lihat, seperti inilah kejadiannya. Jadi saya hanya jadi kalau saya di sini tidak ada sangkut paut atau juriat atau apa. Kemungkinan saya kebetulan waktu dulu saya lewat, sering lewat. Kenapa tertarik sekali dengan makam yang ada di sini? Seperti ada tarikan dipanggil. Jadi saya banyak, alhamdulillah, menemukan artinya sesuatu bagi pelajaran diri saya sendiri. Bukan untuk orang lain.
Jadi saya belajar di sini untuk diri saya sendiri dengan alam yang ada di sini. Nah, jadi itu yang saya tahu. Cuma sayang sekali kok seperti ini kejadiannya. Sehingga beliau tidak betah di sini. Nah, itulah yang artinya kemungkinan ada perhatian lah daripada pemerintah-pemerintah daerah. Nah, tentang makam ini. Nah, itu kemungkinan kalau ada apa, jadi di sini ada mungkin dari timbek pula ini, termasuk saya di sini. Kami hanya ingin artinya menelusuri. Kalau saya tahu di sini tempatnya sudah, ini alam di sini seperti seperti kayak rumah sendiri. Nah, selanjutnya kami serah. Kita melihat sisa kubahnya dulu. Inilah mangga. Inilah sisa kubahnya. Ini sisanya. Oh, di sini kan. Ini kan di kemarin sih. Ini yang kita tanya. Punya soalnya apa lah berbentuk apa memang? Ada lubang di sini fotonya. Jadi masa lalunya itu artinya di sini sebelum menjadi kubah nih. Ini pemakaman yang dulunya seperti ini nah. Artinya mungkin makam ini diperkirakan masa hidup orang-orang ini mungkin sekitar di masa lalu 450 tahun yang silam. Sini juga mana? Masa hidupnya ya? Yang bermakam di daerah sini. Nah, daerah sini dari sini ini pemakaman terus itu nah itu ada batas-batasnya terus. Tapi banyak yang hilang. Nah, ini sampai sini pemakaman aja nih, pemakaman yang kita injak nih nah. Ini pemakaman yang kita injak ini nih, ini pemakaman kemudian nih. Sampai sana sana. Luas lah. Sana gini ada di muka sana, kita rumah-muka rumah sana. Luas bener lah. Jadi kalau itu di luar terjauh sekot. Cuma yang jelas ini pemakaman sampai sini dulunya. Nisannya besar-besar. Nah, sampai ujung sana, belakang sana tuh. Jadi ini sekarang ini rata nih, kenapa mas? Kemungkinan dari faktor alam, ada karena api dulu kan api masalah api. Nah, jadi lisan-lisan ini lisan aslinya nih kan? Ini asli yang bahari. Ah, dulu kan enggak. Nah, seperti yang kayak itu nah. Ini ulinnya nah. Ini ulinnya. Ini berarti udah ratusan tahun nih, Mang. 450 tahun masa hidup beliau. Kalau sampai saat ini kalau di situ aja aku cuma lihat nah. Tahun berapa, Pak? 450 tahun yang silam. Jadi kemungkinan ada yang menyebutkan di sini kemungkinan terdulu daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, datu kita, datu Pelampaian. Masa hidup beliau. Ya. Bahkan ada orang yang bertanya dengan saya, artinya, Pak, apakah ini guru daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Saya tidak berani mengatakan. Nah, cuma masa hidup beliau terdahulu. Nah, itu yang saya dapat. Nah, jadi di sini ada sekitar berapa tokoh, tapi yang lain belum mungkin belum keluar. Untuk jumlahnya ratusan lah. Ah, mungkin berapa ratus sini. Ah, karena sampai ke sana kita sampai ke sana. Ayo kita sini. Nah. Ya, terus ini ada makam lagi. Kemudian makam yang tertua. Nah. Nah, nisannya dulu banyak karena ulirnya. Oh, ini dimakan alam, proses alam. Anu pohon kena angin. Banyak banget. Jernet. Itu ya. Angin. Jadi
Sepertinya nih. Guru, ada guru. Ya. Depan, ada guru. Ini guru di depan, guru. Jangan di belakang Lukman. Jangan di belakang Lukman. Ini makam sampai batasnya ada bekas galian golongan C nih. Oh iya iya. Nah, ini bekas galian golongan C. Jangan di belakang kamu. Nah, jadi di sini berhenti karena ada makam. Nah, ada makam di sini. Nah, cuma saya enggak tahu siapa yang punya tanah di sini. Nah, siapa yang memiliki kemungkinan ini kalau pemakaman ini punya tanah umum. Nah, sampai sana. Iya. Ini makam aja nih. Luas banar ini. Luas. Jadi sini ada sebuah tokoh yang sakti ini. Sama Inna. Ini kemungkinan kalau disebut ini dada kebukilan. Berarti ini kan lo makamnya aja kan ini nisannya panjangnya teh ini beda kan kita yang ini dada kebukilan. Ada 5 dulu di sini. Tulisannya tapi habis isinya dah. Jadi saya tinggal di sini, sering di sini, kemungkinan belum ada kubah sampai terjadinya berdirinya kubah hijau. Nah, kemungkinan yang dibuka oleh saya dengar itu pertama yang membersihkan itu Pak Toto Rindam. Nah, yang saya tahu yang kedua itu yang membukanya kubah hijau ini Guru Saripudin Banjarmasin. Itu tahun berapa tuh kita tahun? Jadi saya lupa tahunnya karena waktu itu makam di dalam kubah hijau itu ada 4. Jadi yang tadi yang dibongkar tadi itu kan? Makam beliau dari artinya dari Ahmad bin Muhammad, cuma kalau yang disebut marganya itu pamnya katanya atau Al Idrus atau Al Baki ya, saya tidak berani jelaskan. Silsilahnya. Cuma namanya kemungkinan Ahmad bin Muhammad. Kita kembali ke anunya ya. Yang utama, kubah utamanya. Datangan tengah. Guru Samane? Ya. Bagaimana Guru Samane? Ini sudah banyak yang datang nggak? Banyak yang datang. Angin di sangat kencang ya. Nah, di sini ada makam orang zaman sekarang. Oh. Ini orang di zaman kita ini. Masih ada yang baru ya? Di depan nantinya juga orang yang pernah menghuni di daerah sini. Pohonnya anu nih. Ada beberapa makam nih. Besek. Ini baru kan nih, Mas? Ini makam lama ini. Saya enggak berani ceritakan, ini hanya ditutupi samuran. Sama beliau aja. Nah, kalau ini makam orang zaman sekarang. Ini. Ya. Nah, contoh misalnya ya. Artinya mungkin silsilah pedatuan pada orang Pulau Beruang atau Kuranji. Nah, termasuk Gunung Damar. Nah, ini makamnya yang baru nih. Ini makam senyar ini. Nah, batasin. Nah, kalau sini makam orang terdahulu. Nah. Sepertinya kayak dilapis sudah. Iya. Dilapis. Oh, ini banyak samarakannya. Tuh, apa itu, Bang? Nah, itu si WC dulunya. Oh. Masa kebun juga berdiri. Jadi banyak yang berjarah sini. Nah, sampai akhirnya kubah ini sepertinya lenyap. Jadi empat isinya tuh bang? Empat dulu. Nah, jadi saya tidak berani menyebutkan yang tiga siapa namanya itu. Apa? Ini mungkin para toko-toko tahu itu namanya. Ya. Guru.
sudah mendengar penjelasan dari Abah Amang Juni. Nah, selanjutnya kita kembali kepada Abah Guru Samani untuk berkomunikasi dengan yang di sini. Jadi Abah Guru Samani langsung memanggil melalui mediator kita yang sudah kita sediakan. Silakan Abah Guru Samani. Tolong nanti salamnya dinyaringi Abah Guru Samani. Ya. Ya, Abah Guru Samani sudah mulai. Abah Guru Samani sudah mulai memanggil. Abahnya masuk, Pak. Guru. Guru. Anunya minta izin dong. Guru. Salamnya nyaring Kang. Dua situ. Iya, salam nyaring kami kada mendengar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang siapa? Aku, Kang. Iya. Aku Kai Buyut. Kai Buyut. Iya. Jadi pian Kai Buyut. Yang menjaga di sini kah? Iya. Jadi selain Kai Buyut, maaf nih Kai lah. Nang menjaga sini nang ulun tahu ada tiga, siapa-siapa itu? Kai Tangki. Kai Taki. Iya, Kai Buyut, Kai Taki sikungnya. Iya, Kai Gadok. Kai Gadung. Kai Gadok. Kai Gadok. Iya. Oh, nang terabang itu siapa? Kai Tangki. Kai Taking. Oh, jadi nang terabang itu Kai Taking lah. Kai Taking. Kai apa? Kai Taki. Kai Taki. Iya. Iya. Oh. Jadi pian-pian duit kalau ulun-ulun. Kaya. Artinya untuk maaf ulun rancak ke sini nih. Kada apa-apa. Nah, artinya karena di sini nyaman bagi ulun gitu nah. Iya. Ya, jadi makam ini artinya kemungkinan kalau pian tuh tahu juga kok pindahnya. Ulun kada tahu juga. Oh, kada tahu lah. Iya. Ya. Dirahasiakan. Makam ini artinya 400 tahun 450 tahun yang silam masih hidup beliau betul? Kurang lebih dari itu. Kurang lebih, iya, iya. Jadi pian nang menjaga di sinilah. Iya. Ah, jadi ulun betakun di sini ada Demang Leman kah? Demang Leman ada. Oh, ulun ingin tahu enaknya, cuma ulun kada membukakan orang lain. Jangan. Nang di bawah paring itu siapa? Anak Bapandir kapian. Aku anak Bapandir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pian siapa nang di bawah itu kah? Bawah paring itu kah? Iya. Nang rajin ulun jinguk kelas itu? Iya. Oh, pian anu bujur lah Senopati Majapahit. Iya. Oh, iya. Berarti bujur tuh nah. Hmm. Jadi ulun ada di sini bertamu lawan anu tuh. Jadi sini tuh ada makam peninggalan Senopati Majapahit nang tertinggal di sini. Aku Ki Buyut. Oh, Ki Buyut itulah. Iya. Oh, iya. Maafilah. Oh, jadi pian tadi lah. Pakai. Aku penjaga di sini. Senopati tempur sini nih. Oh, Senopati tempur. Iya. Mohon maaf, Kek, yang makam di gigi kita ini itu asal usulnya kayak apa, Kek? Yang mana? Yang kubur ini. Sebenarnya. Nah, nih.